menjadi daerah istimewa Yogyakarta merujuk pada perjalanan sejarah mencapai titik penting pada tanggal 13 Maret 1755 atau selaras dengan penanggalan kalender Jawa Kamis Pon 29 Jumadil Awal tahun B 1680. Dalam sakralitas momentum itu tersemat pula rangkaian doa dan asa seiring munculnya nama Ayodhya yang bertransformasi menjadi Ngayodhya dan akhirnya menjadi Ngayogya. Nama tersebutlah yang akhirnya mengilhami penamaan Ngayogyakarta Hadiningrat, merefleksikan gambaran tentang sebuah nagari yang makmur sekaligus juga menjabarkan sebuah model peradaban ideal sebagaimana kesejahteraan manusia merefleksikan keindahan semesta. Selanjutnya, apabila ditinjau dari dimensi sejarah, perjuangan kemerdekaan pada tanggal 13 Maret 1755 juga menandakan titik tertinggi dari semangat perjuangan yang diusung oleh Pangeran Mangkubumi. Momentum ini menjadi saksi gigihnya upaya merebut independensi dari cengkeraman kolonial Belanda, seiring upaya mendirikan peradaban baru yang berjuluk Ngayogyakarta Hadiningrat. Para peserta upacara yang saya hormati, hari jadi daerah istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2024 tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta dan pada dirgahayunya yang ke-269 tahun ini, Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan cita-cita yang terbingkai dengan tema Maju Sejahtera Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan. Adapun terkait dengan kesejahteraan, mewujudkan cita-cita untuk ekosistem sosial yang sejahtera berkelanjutan dapat dimaknai sebagai integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam yang dicapai melalui penerapan teknologi yang selaras. Di sisi lain, kebudayaan harus diinterpretasikan melalui lensa kemajuan, di mana nilai identitas budaya harus dilestarikan tanpa melupakan inovasi. Demikian pula keistimewaan DIY harus ditegakkan dalam konteks teknokratis dengan mengintegrasikan program-program pembangunan yang unik dan pemanfaatan teknologi. Untuk itulah, momentum hari jadi kali ini sekaligus sebentuk alarm untuk gumregah dengan menyerap esensi perjuangan yang telah diukir Mataram Islam dan Kesultanan Yogyakarta. Keduanya mencerminkan benteng yang tak tergoyahkan oleh gelombang kolonial Eropa dalam memelihara esensi Indonesia. Insyaallah, semangat keberanian akan menjadi nyala yang memandu setiap langkah menuju masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta yang adil sejahtera serta menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dan dunia. Sehingga untuk mencapai tataran tersebut menjadi tugas kita bersama, baik jajaran pemerintah dan segenap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menunggang nyawiji
dalam mewujudkan hidup, kehidupan, dan penghidupan baru yang lebih sejahtera.